السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صدق الله العظيم. Dihormati saudara pengurusi, ananda saya Cikgu Bala Krishnan. Masa dia kata ayah anda, kita buat anak anda ke dia. Tapi kak hitam anak ambo tu. Anak amuk tua. Yang berhormat Al-Fadhil Ustaz Ramli Ibrahim, Ahli Parlimen Kawasan Kota Baru, Saudara Muhammad Adilan, Ketua Penerangan PAS Kawasan Kota Baru, dan juga saudari isteri kepada Sari Sugit tadi dan rombongannya, pengurusi dan ahli-ahli jatuh kuasa PAS Cawangan Kampung Tanjung Cak, pegawai kerajaan, tuan-tuan muslimi muslimat, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat hadir satu majlis ceramah sempena peneguhan cawangan PAS di kampung kita ini, dalam taman Tanjung Cak ini. Dan saya juga bagi pihak perhubungan PAS Negeri Kelantan mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita daripada Parti Keadilan Nasional, khususnya kepada Cikgu Bala Krishnan yang baru saja dibebaskan daripada tahanan ISA melalui habeas corpus, dan rombongannya yang teguh sama bagi menjayakan majlis ceramah kita pada malam ini. Sebelumnya tuan-tuan sekalian, berhubung dengan cerita-cerita yang disebut oleh saudara kita Cikgu Bala Krishnan tadi tentang macam mana bentuk soal siasat yang dihadapinya selama 51 hari semasa dalam tahanan ISA, ingin saya mengatakan bahawa semuanya itu adalah betul dan benar berlaku. Sebab saya dua kali kena ISA. Hak dia cerita tu ceritalah, saya tak pernah cerita benda pelik-pelik. Tapi yang pelik saya nak sebutnya, saya tanya ke belak semaya polis, tak payah sangat abut, di mana ke belak semaya? Dia tanya pula kita, apa ke belak-belak? Apa ke belak-belak? Dia kata, apa ke belak-belak? Biliknya macam tadilah, situlah tempat mandi, situlah tempat makan, situlah tempat berok, situlah tempat tidur, situlah juga tempat semaya. Sebab tu saya tujuh, saya bersumpah tujuh ketua ni anak keluarga saya jangan matuk, jangan minta jadi polis. Khususnya pegawai-pegawai SB yang tugas dengan soal siasat orang. Mai ke belak tak payah kau orang ni. Siapa nak tanggung dah hari akhirat? Kira main-main boleh tapi cik main-main, tapi dia mau tak ada Tuhan ke? Oh, dia mau tak mati ke? Pak, kalau dia mau mati, dia mau tak terbunyuk ke? Jadi sebab itulah saya baca ayat wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Dan sekarang ini alhamdulillah kita dalam barisan alternatif tak berapa tahun baru nampaknya Dr. Mahathir dengan Gobala pandai Gobala baca ayat Quran. Yang nak baca ayat Quran dekat kokak, kokak poko kabata. Hari tengok kokak kabata. Kadang-kadang terberok kalau naik lagi. Di antara pembohongan dia berlawak yang UMNO Dato' Mahathir kerana ayat yang dia baca tu lah. Dia kata orang-orang hudud tidak boleh buat sekarang kerana dia baca ayat inja'akum pasikum binaba'im patabayyanu antusibu qauman bijahalah. Saya sendiri saya tidak dengar dia baca ayat ini, saya dengar dia baca ayat lain sebab saya dengar Mahathir ucapkan Mahathir dan tak lebih saya katuk lalu.
Saya sejak cerita Tok Winnie Aziz pergi Bukit Pelanduk dengan cerita amanat Tok Gajah tadi, sampai sekarang saya tak dengar waktu berita. Kira berlawak berdoa. Baik kau putih kata pada dengar waktu berita. Buat nyeksa kepada kita. Tapi sudah Dr. Mahathir berucap oleh telefon saya, Mahathir baca ayat Quran. Lepas tu saya kata, apa dia dah kata? Dia kata, Mahathir kata, hudud tak boleh buat di Malaysia kerana nak cari saksi yang tidak pasti tak ada. Orang yang buat dosa berlaku, maka tak boleh jadi saksi. Kata Dr. Mahathir. Kita tanya, apa rakyat jadi dosa berlaku, jadi pasti berlaku? Kerana pemimpin tak erti ajar rakyat. Pemimpinnya Dr. Mahathir. Kerana itulah poin Dr. Mahathir. Di Malaysia tidak boleh buat hudud kerana saksinya pasti berlaku. Kita minta bebaskan Anwar Ibrahim. Kerana Aziz Abu Bakar dengan Umi Hafidha tidak layak jadi saksi kerana dia termasuk dalam gunung yang manusia pasik dengan Allah SWT. Raung pertama kita semelih dia walaupun. Atas ujah dengan poin yang Mahathir juga baca. Kalau manusia sekarang banyak yang pasik, tidak layak jadi saksi, bebaskan Anwar Ibrahim. Kerana persaksiannya dibuat oleh Adizan Abu Bakar dan Umi Hafidha ternyata tidak boleh diterima kerana dia saksi pasik. Setelah Mahathir berkata begitu, dan mahkamah pun mengatakan bahawa Adizan pernah ditangkap di Melaka kerana keluar dengan seorang gadis daripada Perlis. Atas poin itu, bebaskan Anwar Ibrahim. Tak payah debat dah, debat pun pengaruh. Debat pula UMNO sama UMNO, hak menepah lagu mana jadi tak tahu. Alah gila lah, UMNO berdebat dengan UMNO, hak menepah patipah ada pasal-pasal. Pasal apa lah tidak kata gila? Bunda tak payah mikir rezeki bila murah ni, kita duduk dia, boh jatuh dia. Kita tak, yang lain siapa ada? UMNO Allah. Allah lawan siapa? UMNO lawan UMNO. Siapa menepah? Heh? Kita dah mengaji tadi kan, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Saya tahu benar di Kuala Lumpur, bab dah. Debak olok-olok. Dah. Debak olok-olok. Tapi ayat Quran dia baca, sengerti. Kalau tak percaya ayat Quran sengerti, kapi. Buat main ayat Quran sengerti pun, kapi. Dah tahu dah UMNO kat, UMNO tu halah. Menepah benar. Tak tahu kau faham. Saku UMNO kat kapi. Kapi pula. Ada lawan mana? Sekarang kita tak takut sikit abuk dah. Tak takut sikit abuk dah. Dengan UMNO tak ada usia dia kakak. Nak berdebat dengan dia. Padahal bila-bila garu jubu. Kalau setara pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan, Datuk Dr. Ismail Ibrahim tak berani berdebat dengan Haji Adi isu amanah. Tokai tu email ke Bebasu, berani lah Haji Adi. Tokai tu email kepala batas Pulau Pinang, berani lah Haji Adi. Kalau pengurusi Majlis Fatwa pun tak berani lah Haji Adi, macam mana ulama-ulama UMNO hak kampung ni nak lah Haji Adi? Sebab tu kita kata mulai hari ni demo dengan kawan, hey UMNO, demo untuk lebar kau, demo untuk alih kau, demo untuk ustaz kau, untuk guru kau, ulama kau, pakai jubah kau, pakai kok kau, kelip mesir kau, lebih pondok. Demo dengan kawan, bak halah haram, bak kapi islam, bak akidah, boh kecek. Demo tak layak sikit abu. Kecek juga, itu kepah tak buka demo. Tak tahu kecek lah. Kecek bukan apa. Buka mulut, perpah tak buka. Nak kacau apa dia sama wawa lolok tu halah tu. Tu baru makhluk lolok-lolok belum bunyi amin lagi. Haji Osman lolok-lolok belum bunyi amin lagi. No dengi lolok-lolok belum bunyi amin lagi. Coba tolok belakang-belakang ada biar bunyi amin sore kita tengok saya kotak. Kok berat lagi nya? Sudah dia bahas, sudah dia minta maaf pula dengan Datuk Seri. Minta maaf Datuk Seri, tadi hujah-hujah puak pah bukan hujah-hujah kita, dak hujah puak pah. Dia tak mengaku hujah dia, wala dia hab debat. Allah bengong-bengonglah.